kabar membahagiakan sekaligus mengharukan datang dari aktris senior Meksiko, Leticia Calderon. Pasalnya, sang putra sulung, Luciano, baru saja memulai debutnya di industri hiburan Meksiko melalui telenovela produksi Televisa yang paling digemari saat ini, El Amor Invencible. Menurut produser Juan Osorio, di episode terakhir dari telenovela tersebut akan ada partisipasi khusus dari Luciano, putra Leticia Calderon yang terlahir dengan Down Syndrome. Luciano sendiri tampak hadir di lokasi syuting dengan mengenakan seragam polisi. Kehadiran Luciano di telenovela yang dibintangi oleh Angelique Boyer, Danilo Carrera, dan Leticia Calderon ini merupakan sesuatu yang luar biasa baginya. Terlahir sebagai anak dengan Down Syndrome, membuat masa depan putra pemeran Esmeralda itu pada awalnya sempat diragukan. Namun, Leticia Calderon seolah ingin membuktikan kalau Down Syndrome tidak akan menghalangi putranya untuk dapat hidup mandiri dan berkembang sebagaimana anak-anak lainnya. Sejak kecil, Leti pun mengajari Luciano untuk dapat mengerjakan kebutuhan dasarnya sendiri, dari mulai memasak, mencuci, menyetrika, hingga mencukur kumisnya sendiri. Selain itu, Leti juga telah membelikan sebuah apartemen di dekat rumah keluarga untuk tempat tinggal Luciano, ketika saatnya dia harus hidup mandiri kelak. Selain mampu mengerjakan kebutuhan pribadinya secara mandiri, Luciano juga saat ini tengah menempuh pendidikan di sebuah universitas ternama di Meksiko yang memberikan program khusus untuk penyandang disabilitas dengan durasi pendidikan selama 3 tahun. Keberhasilan putranya masuk ke universitas tersebut tentu saja membuat Leti bangga. Perjuangannya sebagai ibu tunggal yang membesarkan anak dengan Down Syndrome seolah dibayar kontan oleh kesuksesan sang putra di bidang pendidikan. Kini, keberhasilan lainnya kembali diraih Luciano dengan memulai debutnya di industri hiburan Meksiko. Hal tersebut tampaknya menjadi salah satu bukti keberhasilan Leti dalam mendidik Luciano agar dapat hidup mandiri selayaknya anak-anak normal lainnya. Kesuksesan Luciano dengan debut perdananya di telenovela, sang adik, Carlo, tampaknya juga memiliki bakat untuk terjun ke industri hiburan. Namun, berbeda dengan Luciano yang terjun ke dunia seni peran, Carlo tampaknya lebih berbakat di bidang musik. Dalam video yang diunggah Leti melalui Instagram pribadinya beberapa waktu lalu, memperlihatkan Carlo yang tengah bernyanyi bersama dengan sang nenek. Yang mengejutkan, suara Carlo terdengar sangat merdu, hingga menarik perhatian para penggemar Leti. Beberapa di antaranya bahkan mengungkapkan kalau cara bernyanyi Carlo mirip dengan penyanyi legendaris Meksiko, Pedro Infante. Carlo pun diprediksi akan segera merambah industri hiburan Meksiko melalui jalur musik.